lagi sama Corona makan. Aku nemu salah satu menu di GoFood lagi nih teman-teman. Dia jual martabak. Dia tuh kita promo buy one get one. Jadi beli istimewa daging dapat yang tipis kering, dan dia tuh ada minimal pembelian berapa gitu dapat diskon lagi teman-teman. Jadi murah banget. Aku beli 3 martabak cuman berapa coba? Nggak nyampe 40.000. Coba kalian bayangin. Penasaran kayak apa? Kita review bareng-bareng yuk. Ini martabaknya udah datang di depan aku. Aku tuh tadi beli yang promonya tuh mana ya? Istimewa daging ayam dapat gratisnya tuh yang tipis kering coklat. Sama aku tuh nambah lagi tipis kering meses keju susu teman-teman. Bayangin 3 martabak ini enggak nyampe 40.000 lah teman-teman. Terima kasih GoFood karena dia lagi ada promo memang dari restorannya. Sama tambah di promo lagi sama GoFood. Jadi beli minimal berapa dan berapa nanti aku tulisin ya promonya. Aku buka dulu yang dagingnya dulu yuk. Teman-teman, ini martabaknya istimewa daging ayamnya. Aku belinya di Dokter Martabak. Nanti aku cantumin di sini alamatnya ya. Ini wangi banget teman-teman. Nah, dia tuh promonya beli istimewa daging ayam bonus tipis kering coklat yang tadi dapat bonusnya, dia tuh 31.000 berapa. Nanti aku cantumin harganya dan murah banget. Aku langsung aja teman-teman, aku udah pengen makan. Nah teman-teman, seperti biasa aku ambil yang tengahnya. Nih untuk ukurannya sih nggak tebal-tebal banget ya teman-teman. Tuh tipis, lebih tipis dibanding yang kemarin aku vlog sebelumnya. Nih, nah teman-teman, ada apa? Lebih daging. Lagi nih teman-teman, ini sih sama rasanya enak yang kemarin, cuman kalau yang ini lebih nggak terlalu asin dan dia tuh sama kayak yang kemarin, nggak bau-bau kari-kari gitu lah teman-teman. Jadi untuk martabak murah tapi untuk yang asin sih menurut aku ini enak ya. Nih kalau lihat ini enak banget pakai nasi deh kayaknya. Ah teman-teman, enak. Ini sama kakaknya dikasih sambal saset ini teman-teman. Jadi kalau enak banget bisa makan pakai ini. Ini kulitnya. Kulitnya enak teman-teman, masih crunchy. Ini kalau menurut aku, walaupun dia harganya murah tapi dia ngasihnya nggak pelit loh teman-teman tuh. Masih dapat telurnya, masih dapat daun bawangnya. Walaupun dagingnya nggak terlalu berasa, tapi ini enak kok buat makan banyak dan bareng-bareng. Apalagi makan-makan nasi teman-teman, ngumpul sama teman nih. Enak. Aku mau buka pakai sambalnya dulu ya. Ini sama aku udah aku sambelin, lihat tuh. Ah teman-teman. Enak. Emang aku paling seneng kok sambal Indonesia deh, gak tau kenapa sambalnya tuh enak, sambal saset sambal botolnya tuh rasa pedes, asinnya tuh enak. Nih teman-teman, satu gigit martabak lagi pakai sambal. Ini sih asin nggak berasa teman-teman, makan awal-awal udah tinggal bisa gini, aku juga bisa tinggal potong. Aku mau jawabannya tipis kering coklat ini dapat yang bonusnya, dapat yang tipis kering coklat tadi kalau aku beli paket yang istimewa daging ayam. Dikasihnya sih 3 potong teman-teman nih. Kalian lihat ya, aku makan. Nih, aduh duh. Nih, lumayan gede juga nih teman-teman untuk tipis keringnya. Nih, kita makan teman-teman. Jadi komen aku sih tipis-tipis banget juga. Jadi sininya masih empuk nih teman-teman tuh. Tapi ininya crunchy. Dan coklatnya menurut aku lumayan melimpah ya. Untuk harga segini. Ah teman-teman. Aku suka jenis adonannya. Dia tuh gak bawa telur. Terkadang yang bikin martabak tuh walaupun harganya murah, tapi dia suka bawa-bawa telur gitu belum matang. Kalau ini menurut aku enggak ya. Dan coklatnya lumayan melimpah loh teman-teman. Untuk harga segini dapat bonus belian ayam. Aku penasaran pengen cobain yang kering ininya, kriuk ya. Enak teman-teman. Ininya kriuk. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli yang tipis kering, bilang ke A-nya dia telepon, A-A minta ada kering gitu, biar ininya kering teman-teman. Ini apa enaknya nih? Nanti tipis kering. Udah teman-teman. Enak.
Nanti ada manisnya, ada asinnya, dan coklatnya tuh pas, nggak ke asin, nggak ke manisnya, bener-bener aku nggak giung. Jadi pas itu sama adonannya, masuk nggak satu kali gigit? Enggak. Coklatnya. Jadi kita tuh dapat coklatnya, dapat susunya juga, teman-teman. Tuh, enak, susu kental manis. Gigitan terakhir sebelum nyobain tipis kering yang keju meses. Aku tuh beli itu, teman-teman, cuma 9.500 gitu. Enak. Kita makan yang tipis keju coklat aja. Ini aku beli untuk nambahin harga promonya aku, karena aku pakai harga promo yang minimal beli 40.000 gitu, jadi dapat bonus. Minimal beli order 50.000, jadi dapat bonus lagi di diskonnya 35%. Ternyata kalau tipis kering dia tuh porsi aslinya 4 potong, teman-teman. Tuh 1 2 3 4. Kalau yang tadi yang dapat bonusnya tuh cuma 3 potong. Kita cobain yuk. Oh, memang dia tuh jenis tipe tipisnya gini, teman-teman. Jadi yang tengahnya tuh masih agak ada gigit-gigitnya gitu, masih empuk, aduh jatuh. Kalau yang ujungnya benar-benar tipis dan melimpah loh. Toppingnya untung harga 19.500 segini, teman-teman, murah kan? Nih, ah teman-teman. Enak, teman-teman. Jadi dia tuh pakai susu, pakai meses, pakai keju. Dan toppingnya enggak pelit ya, buat aku tuh harga 19.500 loh, teman-teman. Ini aku buka deh. Nah. Nih, teman-teman, kalian lihat. Tuh, murah banget gak sih? 19.500 sudah dapat 4 potong dan kejunya mesesnya sebanyak ini. Enak. Malah ini asinnya pas buat aku ya. Dan dia tuh gak keasinan, gak kegiungan. Dan ngasih susu kentalnya itu pun pas gitu, teman-teman, sama adonannya. Ah, teman-teman, ada yang keluknya. Enak. Aku suka, teman-teman, jenis martabak tipisnya. Jadi masih ada gigitannya dan ujungnya kering. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang benar-benar kering, kayaknya kalian harus telepon dulu deh ke si mamangnya. Aa, minta tolong pang bikinin rada tipis ya biar kering gitu kering. Di sisi sebelahnya. Yang tadi tapi ini jatuh, teman-teman. Tuh. Jatuh, aku masukin. Aku lipat. Gigitan terakhir, teman-teman. Enak. Oke, teman-teman, sekian dulu aku kali ini. Kalau kalian pengen nyobain martabak yang lagi ada promo dan harganya murah, nggak terlalu mahal, boleh jadi salah satu pilihan ya, teman-teman. Dokter Martabak namanya. Nanti aku share tempatnya. Aku tulisin ya, kalian bisa coba juga ya. Oke, teman-teman, sekian dulu vlog kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya channel Kemana-Mana Makan. Jangan lupa follow Instagram aku juga di Kemana-Mana Makan 91 untuk review kuliner lainnya. Kalau kalian punya info makanan yang promo yang enak dan murah, boleh komen ya, teman-teman. Nanti aku lihat, aku coba, nanti aku share lagi dari review buat kalian. See you next vlog. Bye-bye.